Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajmain, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat rumah belajar, mari kita panjatkan rasa syukur kita, puja dan puji syukur kepada kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat rumah belajar, tidak terasa kini kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga semua yang telah kita kerjakan, ibadah yang telah kita jalankan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat rumah belajar, puasa kita kali ini merupakan puasa kedua yang kita jalankan selama masa pandemi COVID-19. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa pandemi COVID-19 ini telah mengubah dunia. Banyak sekali perubahan yang kita rasakan. Juga banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita merasa kesulitan. Banyak pegawai yang dirumahkan atau diberhentikan dari kerjanya, sehingga sulit mencari pekerjaan, sulit mencari makan, bahkan saat ini sekedar bersilaturahmi pun kita dibatasi. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi kesulitan saat ini? Sahabat rumah belajar, selayaknya seorang muslim, maka kita diwajibkan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai pedoman. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisobri wassolah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka, sahabat rumah belajar, mari kita tingkatkan iman kita, takwa kita, tingkatkan sholat kita, seraya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pandemi ini segera berakhir. Pandemi ada di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya sebagai seorang muslim, kita kembalikan semua masalah ini, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat. Mari kita fokus kepada beribu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai karena kesulitan dari keadaan ini membuat kita menjadi orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mari jadikan sabar dan sholat sebagai sarana dan cara kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.